Kali ini aku Ara Varianti mau bermain games Brain Out. Jadi kalau kalian mau tanya seberapa pintarkah aku bakalan ngerjain soal Brain Out ini yang katanya sih susah, tapi ya menurut aku sih ya pasti susah banget dong. Karena kan otak aku kan enggak terlalu pintar ya. Tapi ya kita cobain aja. Aku mulai dari level 51, guys. Karena sebenarnya di level yang sebelumnya aku udah pernah main. Kita coba ya. Di bawah ini ada berapa kentang goreng? 6. Salah, guys. Ini tuh dia jawabannya menjebak. Aku tahu banget. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 3 kali 6, 18. Aduh, salah, guys. Di bawah ini ada berapa kentang goreng? Wah! 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 Wah, banyak, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ternyata ada 10. Oh my god, menang. It's shocking. Lagi lanjut. Level 52. Temukan panda. Ragunan. Ah! Aku tahu panda yang mana, gampang banget tadi. Mukanya tuh yang ininya tuh hitam, buat yang jarang buat tidur lah. Mata panda. OCD tidak bisa ditoleransi. Maksudnya? OCD itu apa ya? Aduh. Aduh, guys, ini apa ya, guys? Ini ada sumur. Keren banget gak sih? Saya gak tahu tadi apa yang saya perbuat, tapi selamat ya, oke sudah bersih. Klik gambar warna jingga 3 kali. Kemudian dengan cepat klik gambar warna hijau 5 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hah? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Maksudnya apa sih? 1, 2, 3. Yeay. Waduh, lucu, keren, keren, keren. Aku pasti bisa. Level 55. Bagaimana cara mewujudkan impian? Ada jam, ada buku-buku, ada jin. Wah, ternyata jinnya cuma diginiin doang keluar. Aduh, pinter sekali ya. Keliling dunia, punya kabin, mahir dalam semua bahasa. Mahir dalam semua bahasa. Keliling dunia. Dan punya kabin. Hah? Kok salah ya, guys? Gosok-gosok keluar. Punya kabin, keliling dunia, mahir dalam bahasa, punya kabin. Ya guys, kayaknya aku gagal. Gosok lampu Aladin, kemudian klik buku. Hanya pengetahuan yang bisa mewujudkan impian. Ya, digosok. Keluar. Hanya ilmu pengetahuan yang dapat mewujudkan impian. Ya, that's right. Benar sekali. Gambar mana yang memiliki sisi terbanyak? Ini. Ya, lingkaran paling punya banyak sisi karena lingkaran itu kan gak ada sisinya tuh tak terhingga gitu, guys. Ya, bener kan? Lingkaran memiliki sisi tak terhingga. Gemes. Menurut gambar di bawah ini, kolom yang kosong kira-kira harus diisi dengan angka berapa? Berapa ya? 5, 6, 7, 8, 15. Susah, guys, kita pakai kunci aja, guys. Tips 91. Hehehe, aku pakai itu. Aku udah capek mikirnya, aku udah males habisnya mikir angka-angka, capek aku tuh. Temukan foto. Gak
Guys, di mana fotonya? Ini kan ada amplop. Ini fotonya di mana ya? Aduh, susah banget. Di mana ya? Nah, kita pakai tips aja deh. Kita tonton dulu videonya. Terus baru kita dengerin tipsnya, oke? Okay? Subscribe dulu, buruan! Jangan nonton doang pada An! Subscribe cepet! Udah selesai! Kita pakai kunci. Tekan amplop dan miringkan perangkat ke kanan, maka foto akan keluar. Tekan amplop. Dimiringin. Nah! Keluar dia, guys! Ternyata! Wah, ini pun bisa kamu jawab. Tentu saja aku bisa jawab karena aku adalah pintar. Coba bangunkan si Piggy. Gimana cara bangunin Piggy ya? Kupu-kupu. Taruh di hidungnya. No. Ada kupu-kupu, kupu-kupu. No. Gimana cara banguninnya, guys? Kok nggak bisa sih Piggy? Harus bisa. Yaudah, kalau nggak bisa kita tonton tipsnya aja. Nggak bisa cara bangunin babi kayak gimana sih emangnya? Aku kok nggak tahu ya? Karena aku nggak pernah ngeliat babi sih. Lanjut. Gunakan jarimu untuk menyumbat hidungnya. Bangun ya, bangun! Ternyata tinggal hidungnya tinggal ditutup. Dia akan memerah-merah dan sudah dia bakalan bangun. Bantu agar kencan buta mereka sukses. Kasih berlian. Kasih kue. Kasih. Kasih apa ya? Hai cantik, bapak kamu suka berlian ya? Betul. Iya, soalnya kamu bagaikan permata di hati aku. Dia guys, ternyata digombelin. Ah, udah aku kunci aja, kunci. Ada kuncinya. Coba klik anjing berkali-kali. Klik. Hah, ternyata di pantat anjingnya ada lope. Gak jelas ya. Bagusan gombalan gua tadi. Temukan angka 8. 8. Yuk, keluar yuk, 8 yuk. Nah, ini dia. Mataku jadi rabun. Tidak, aku tidak rabun. Temukan hijau. Jadi hijau. Ih, jago bener emang si Arapah ya orangnya ya. Cari segi 6. Ini, tapi kan bersegi 6 kan. Nah ini. Jago Arapah. Sangat-sangat excited Arapah otaknya. Dengan jumlah IQ yang pas-pasan, kamu bisa menjawab brain out ini dengan mudah. Aku cinta Arapah. Huruf sesudah A, B, F, C adalah. Tiba-tiba otak aku mengeras, guys. Gara-gara soal ini aku pusing. Nanti aku jawabnya 15 soal aja, guys, karena aku pusing banget. Aku pakai kunci. Aku capek mikirnya. Kita lihat ya. Tulis A B C D E F G secara berurutan, kemudian urutkan berdasarkan pertanyaan. Huruf berikutnya adalah G. Pemeriksaan selesai, logikamu memang mantap. Bukan logika aku yang mantap, kuncimu yang membantu. Tancapkan panah. Ya Allah, kalau kita harus 7 kali itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay! Selamat ya, hebat! Yeay guys, kayaknya aku udah selesai guys permainannya 15 soal. Itu membuat otak aku menjadi mencair. Jadi aku udah siap untuk berpikir kritis lagi setelah bermain brain out. Karena gak semua soal bisa aku jawab. Dan gak semua soal emang harus logika atau gak apa gitu ya. Yang penting have fun aja. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena dengan begitu aku bakalan bikin video-video selanjutnya. Tulis di komentar kalian kalau aku mau main games apa, karena aku paling suka bermain games. Okay, see you next videos guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.